Hello Wanderers, back again with me, The Wanderer Indonesia. Oke, guys, Sobat Maju, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Oke, di sini kita berada di stasiun Tegaluar, kereta cepat Jakarta-Bandung High Speed Rail. Kita bisa melihat progresnya terbaru. Semuanya hampir mau jadi ya, tinggal finishing eksterior, skybridge, bangunan utama, dan sebagainya. Di sini ada yang baru yaitu penambahan ruang di stasiun tersebut. Kita bisa melihat penambahan ruang atau emang seharusnya ya, tapi kita bisa melihat itu pembangunannya dilakukan akhir-akhir ya. Kita bisa melihat para kontraktornya, para pekerjaannya sedang melakukan pekerjaannya di stasiun Tegaluar, khususnya di area di sini. Jadi sobat, kita bisa melihat tuh dari atas, dari pantauan udara, sudah sangat rapi ya sisi-sisinya. Finishingnya juga bagus, kelihatan dari jauh kita melihat. Terus ini ada bangunan seperti office atau enggak kantor. Kita bisa melihat jaring-jaring hijaunya sudah mau dilepas. Nah, ini jalurnya high speed rail di stasiun Tegaluar tersebut. Balas dan subbalas saat ini sedang dikerjakan. Dan di sini kita bisa melihat orang sedang bekerja di dalam stasiun Tegaluar. Jadi nantinya stasiun ini ada yang semi indoor juga ya. Kita bisa melihat dia lagi mengelas. Dan di sini Skybridge Stasiun Tegaluar. Jadi para kontraktor ini sedang melakukan pekerjaannya masing-masing di titik-titik yang saat ini diperlukan, yaitu di sisi-sisi dari bangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Jadi sobat, kita tahu stasiun Tegaluar dibangun pada lahan seluas 8,2 hektar ya. Memiliki desain yang terinspirasi dari beberapa aliran sungai yang melingkupinya. Selain itu juga, stasiun ini nantinya memiliki elemen desain dari alam dan pengaruh dari budaya Sunda. Dan stasiun ini memiliki area komersil 3 lantai dan memiliki area semi terbuka yang tersebar di setiap sudutnya. Dan saat ini sudut-sudutnya sedang dikerjakan dan kita bisa melihat hasilnya rapi ya. Untuk beberapa bulan ke depan, stasiun ini bakal melihatkan wajah terbarunya. Yuk kita tunggu sobat dan kita pantangin terus mengenai stasiun tercepat untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Let's go!
Oke, Wanderers, thank you for watching. I see you on the next video.